Kejadian aneh adalah jawaban atas fenomena misteri di dunia. Berbagai peristiwa ganjil alam semesta yang terjadi seringkali tak dapat dicerna dengan akal logika manusia. Semuanya seakan mengingatkan kita bahwa di dalam kehidupan ada kebesaran kuasa dan campur tangan dari Sang Pencipta. Oh! Itu Joe! Kisha! Nah, seperti halnya yang terjadi di Pegunungan Zarehny yang terletak di salah satu kota Rusia. Dalam video amatir yang beredar di media sosial pada 2015 lalu, terlihat jelas keanehan peristiwa alam yang terjadi di Pegunungan Zarehny tersebut. Dalam rekaman berdurasi 4 menit itu, terlihat jelas jutaan meter kubik tanah bercampur salju dan bebatuan bergerak maju hingga menutupi akses jalan raya. Pemandangan tersebut pun sontak membuat pengguna jalan mengabadikan peristiwa tak terduga tersebut. Terlihat bahwa tingkat kemiringan pegunungan tersebut tak terlalu curam, bahkan terlihat seperti datar. Namun tanah tersebut terus bergerak dan melahap pohon-pohon, bahkan beberapa tiang pemancar. Para ilmuwan yang meneliti pun tidak berani berpendapat apakah berita aneh tanah bergerak di Rusia ini adalah akibat salju yang mencair atau tanah longsor. Yang jelas, pertanda ini sangat berbeda dengan keduanya. Nah, hal serupa juga terjadi di salah satu pegunungan di Mongolia. Sebuah video tanah bergerak yang diunggah oleh laman Sismologia Mundial di Twitter. Kejadian tersebut terjadi di pegunungan yang tampak tenang dan damai. Terlihat pergerakan tanah tersebut secara perlahan-lahan melalui samping kendaraan dan gubuk putih. Fenomena geologi ini dianggap agak biasa dan peneliti di Pusat Pencegahan Bencana Alam Nasional Meksiko menggambarkan kejadian ini sebagai dampak mencairnya atau campuran tanah yang mengurangi resistensi terhadap tekanan di antara butiran-butiran partikelnya. Diketahui bahwa fenomena ini biasa terjadi di tempat-tempat yang memiliki jenis tanah yang halus, seperti pasir atau tanah liat, yang memiliki kepadatan rendah. Namun fenomena ini bisa menjadi bencana yang sangat merusak jika itu terjadi di daerah yang padat dengan bangunan. Waduh, semoga di sekitar kita tidak terjadi hal tersebut ya, Sob. Nah, kejadian yang tak kalah mengejutkan juga masih terjadi di Rusia. Sebuah rekaman detik-detik langit malam yang gelap seketika menjadi terang benderang seperti halnya di siang hari. Momen langka ini diabadikan melalui rekaman video amatir dari seorang pengendara mobil yang kebetulan sedang melintas pada 2014 lalu. Terlihat sebuah kilatan sinar berwarna oranye yang luar biasa terangnya telah menerangi langit di wilayah Sverdlovsk, Rusia. Video yang diabadikan di media sosial tersebut nampaknya mendapat beragam komentar warganet yang ternyata juga melihatnya. Seorang remaja di kota Res juga merekam fenomena aneh itu dengan ponselnya. Oh! Itu Joe! Kisha! Seorang astronom mengatakan bahwa cahaya misterius tersebut disebabkan oleh asteroid yang bertabrakan dengan atmosfer bumi. Namun astronom lainnya tak sependapat. Menurutnya, jika terjadi oleh asteroid, maka warna cahaya tergantung oleh suhu asteroid dan kilatan cahaya yang disebabkan oleh tabrakan biasanya akan berwarna putih. Nah lo, gimana nih sobat pendapat kalian? Apa mungkin itu dari peluncuran sebuah roket? Tulis komentar kalian di bawah ini ya. Oh! Itu Joe! Kisha!